Mahasiswa Malaysia yang belajar di luar negara dicadang supaya mengadakan simposium atau perhimpunan tahunan. Ia bagi membina jaringan strategi positif selain bertukar pandangan menerusi kepelbagaian budaya di tempat belajar masing-masing. Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omar berkata, dengan pintar ini ia dapat mengaktifkan majlis ilmu yang memberi manfaat serta platform menyumbang sesuatu kepada negara. Dan mereka akan menjadi bakal pemimpin masa depan. Jadi bagus kalau mereka dapat berjumpa, dan saya rasa ini lebih juga mungkin menjadi salah satu daripada hasrat kerajaan ketika ini ingin empower kepada pelajar kan. Jadi ini menjadi satu medan yang baik. So insyaAllah saya akan usulkanlah kepada kementerian kita supaya mencontohi pelajar-pelajar Indonesia mengadakan perhimpunan sedunia pelajar-pelajar Malaysia. Beliau ditemui selepas Simposium Internasional Mahasiswa Indonesia di UTM Johor Bahru. Simposium Anjuran Persatuan Pelajar Indonesia Dunia dihadiri 260 delegasi dan 39 wakil jawatankuasa perwakilan pelajar terdiri daripada pelajar Indonesia yang melanjutkan pengajian di 56 negara. Simposium 5 hari bermula hari ini antara lain membincangkan kepentingan pendidikan dan industri kreatif.